Sesungguhnya, ilmu ini adalah daging dan darahmu. Dan pada hari kiamat kelak, kamu akan ditanya tentangnya. Maka perhatikanlah, dari siapa kamu mengambilnya. Bukan ilmu yang harus datang kepadamu. Tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Ilmu itu bukan sekedar banyak menghafal riwayat. Namun ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada hati seorang hamba. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Jangan biarkan orang yang menyesatkan masuk ke telingamu. Kamu tidak tahu seperti apa masalah yang bisa muncul di dalam dirimu. Imam Malik.